Maba Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Kebakaran yang terjadi pada hari Selasa 21 September 2021 di Gang Mandala RT 03 RW 02 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo, Padang menjadi perhatian dari Eliman Peduli. Pada hari Kamis 23 September 2021, Darilman Peduli menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran. Sebanyak 11 paket sembako diserahkan langsung oleh Ketua Darilman Peduli, Buya Faisal Abdul Rahman. Kemudian diterima secara langsung oleh Ketua RT 03, Andri. Selain itu juga diserahkan 30 paket nasi kotak fidyah dan kafarat puasa kaum muslimin yang disalurkan melalui Darilman Peduli. Diungkapkan Buya Faisal, bantuan sembako ini berasal dari para muhsinin yang menyalurkan donasi melalui program bencana Darilman Peduli. Kami dari Darilman Peduli, Yayasan Darilman, ya, menyalurkan bantuan dari kaum muslimin yang mana diwakili Yayasan Darilman. Pada hari ini, ya, kami menyalurkan bantuan sembako, beberapa paket sembako untuk korban kebakaran yang ada di sini, yang jumlahnya ada 11, Pak, ya? 11 kakak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dimudahkan urusan mereka, dan juga kepada kaum muslimin yang diberikan kemampuan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bantu warga kita, terutama pada hari ini dia tidak punya rumah, ya, maka diungsikan ke rumah warga untuk sementara waktu. Oleh karena itu, ya, melalui corong ini, ya, kami menghimbau kaum muslimin untuk, ya, berdonasi dan meningkatkan kepeduliannya, dan juga doa untuk mereka semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan mereka dalam menghadapi persoalan ini, dan Allah mudahkan rezeki mereka. Selanjutnya, Andri selaku Ketua RT 03 mewakili warganya mengucapkan terima kasih kepada Darilman Peduli yang telah menyalurkan bantuan. Dijelaskannya, api telah menghanguskan 5 unit rumah warga dan dikabarkan tidak ada korban jiwa. Saya berterima kasih banyak kepada Surau TV yang telah membantu warga kami untuk dalam kesusahan, bantu musibah berupa sembako. Itu sudah terbantu sebanyak apapun, kita jadikan itu amanah supaya dia berkah bagi saudara-saudara kita yang tidak membutuhkan. Dan terima kasih juga kepada kunjungan bapak-bapak atau tim dari Surau TV untuk memberi bantuan kepada saudara kita kena musibah. Alhamdulillah, pada hari ini 3 hari sudah kejadian, kita dapat untuk melayani warga atau masyarakat yang terkena musibah untuk masalah makanan, apa tempat tinggal, itu yang pertama dulu. Yang akan datang kita pikirkan yang akan datang, Pak, pembangunannya. Terima kasih. Pantauan kami di lapangan, warga yang terdampak diungsikan di rumah salah seorang warga yang tidak jauh dari posko bantuan. Terlihat beberapa bantuan telah berdatangan seperti sembako. Usai menyerahkan bantuan, Buya Faisal menyempatkan memberi tausiah kepada para korban. Ada hikmahnya karena dosa-dosa kita, ya, terjadi musibah. Di dalam tausiah ia memberi semangat kepada para korban untuk terus bersabar dan bersandar kepada Rob yang memberi musibah, sebab di setiap musibah pasti ada hikmah. Dia meninggalkan yang haram, ya. Ingatkan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah, ya.
Syawgi melaporkan. Sahabat surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.